Sama aku, Septi Alvia. Kali ini aku mau kenalin ke kalian aplikasi dropship terbesar se-Indonesia. Namanya Evermost, guys. Ini tuh nguntungin banget buat kalian para supplier, reseller, konsumen, bahkan dropshipper kayak kita ini nih. Kenapa aku bilang nguntungin? Iya, karena apa? Karena yang pertama, dia gratis pendaftaran, guys. Yang kedua, tanpa modal. Yang ketiga, tanpa stok barang. Dan yang keempat, gratis voucher transaksi pertama 50.000. Wow! Oke, guys, dan kelebihannya si Evermost ini bisa resi otomatis, guys. Jadi kalian bisa jual lagi di marketplace lain. Biasanya nih aplikasi-aplikasi e-commerce dropship itu kan nggak bisa resi otomatis ya. Kita harus chat dulu customer service Shopee, itu ribet banget. Yang ini tuh nggak bisa resi otomatis. Jadi sekali kalian order itu statusnya langsung berubah dikirim, dan kalian nggak perlu nunggu besok-besok lagi biar statusnya itu berubah jadi dikirim. Dan nanti kalau udah dikirim langsung ke alamat pembeli kalian, itu uangnya langsung bisa masuk ke saldo penjual kita dan langsung bisa kita tarik. Dan juga nih di Evermost banyak banget pilihan produknya, guys. Oke, guys, dan ini adalah keunggulan-unggulan kalian daftar Evermost yang gak akan kalian bisa temuin di aplikasi e-commerce lain ya. Yang pertama nih, kalau kalian daftar Evermost, kalian tuh bakalan dapat website toko online sendiri. Dan juga bakalan ada pelatihan-pelatihan dasar cara penggunaan Evermost di channel YouTube Evermost ya. Dan juga ada pelatihan-pelatihannya oleh trainer profesional. Dan juga selain itu, guys, kalian bisa jual lagi nih di Shopee, di Tokopedia, karena bisa resi otomatis itu tadi ya, nggak ribet juga. Dan yang terakhir, sudah ada customer service yang siap melayani kalian konsultasi 24 jam. Wow, kurang apa coba? Nah, kenapa sih kita harus dropship dari Evermost dijual lagi ke marketplace lain? Karena banyak banget keuntungannya, guys. Yang pertama ya, di Evermost ini lebih mudah, simple, praktis, dan tersistem. Yang kedua, pengguna marketplace yang terus bertambah ini menjadi kesempatan besar, guys, buat kita untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Nah, yang ketiga nih, udah aku sebutin berkali-kali tadi ya, bahwa Evermost ini telah mendukung penggunaan resi otomatis, guys. Dan juga yang keempat, di Evermost ini akan banyak banget event promo. Jadi kayak flash sale, tanggal kembar, dan lain-lain. Dan yang terakhir nih, reseller dan dropshipper bakalan dapat voucher gratis ongkir. Wow! Oke, guys, langsung aja gimana cara tutorialnya penggunaan aplikasi Evermost dari mulai daftar nih sampai transaksi dropship. Langsung aja yuk, tapi jangan di skip. Oke, guys, caranya gampang banget. Kalian download aja di Play Store kalian Evermost ya. Langsung aja kalau kalian udah download, kalian install dan kalian buka. Nah, kayak gini langsung aja kita pilih yang daftar ya. Lanjut kita isi nomor HP kita yang aktif ya. Oke. Lanjut kita taruh nama kita di sini, Septi Alvia. Lanjut kata sandinya bebas aja, kalian mau isi sandi apa aja boleh. Terus area domisili kalian mana, kalian isi aja ya. Oke, lanjut untuk kode referral kalian kosongin aja ya. Kita centang syarat dan ketentuan. Lanjut kita pilih yang lanjutkan pendaftaran. Nah, selanjutnya kalian akan mendapatkan kode OTP. Kalau kalian udah isi kode verifikasinya yang akan dikirim melalui nomor WhatsApp yang udah kalian daftarin tadi, kalian klik aja yang verifikasi. Oke, next, kita tunggu sebentar. Dan ya, kita sudah berhasil daftar nih, guys nih. Nah, selanjutnya adalah kita cari produk-produk apa yang mau kita jual di e-commerce lain atau di sosial media ya. Ini dia daftar produknya, banyak banget, guys. Kita mau jualan ini ya, mukena yang ini, karena sebentar lagi mau lebaran gitu. Kita persiapan nih, siapa tahu untuk yang muslim atau busana-busana yang dibutuhkan untuk menjelang Ramadan itu lebih laris gitu ya. Oke, aku mau pilih yang ini.
Nah, selanjutnya kita pilih yang simbol share ini yang ada di pojok kanan atas ya guys ya. Langsung kita klik. Nah, selanjutnya kita pilih yang simpan gambar. Nah, langsung aja kita pilih tambah produk ke toko. Oke, kita sudah tambah produk ke toko. Lanjut kita pilih yang bagikan guys. Nah, bagikan ini ada dua pilihan, bagikan deskripsi saja atau bagikan dengan gambar. Nah, di sini aku mau pilih yang bagikan dengan gambar biar lebih menarik gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah ada pilihan ya, ada harga reseller, ada harga konsumen. Nah, itu adalah rekomendasi harga buat kalian jualan, guys. Nah, kayak gitu kita klik aja di status saya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini guys, tuh akan seperti ini. Langsung aja kita pilih yang kirim, kita share. Oke guys, yang tadi otomatis kita sudah share ya di WhatsApp tanpa perlu kita edit-edit lagi. Jadi sudah deskripsi beserta gambarnya sudah otomatis kayak gitu, beserta harganya kita juga nggak perlu edit lagi karena otomatis di situ sudah ada harganya, harga konsumen. Jadi kita harga jualnya itu sudah ditentukan ya guys ya, 150.000, sedangkan kita dapat harga 121. Jadi komisi kita adalah 28.500 per produk, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita ingin jual produk ini di marketplace lain, gampang aja. Tadi kan kita udah save ya guys ya. Kita udah save di sini ya. Tadi kita udah save. Nah, selanjutnya kita buka marketplace yang mau kita jualan di situ. Misalnya di sini aku mau jualan di Shopee ya. Aku buka Shopee-nya. Nah, aku pilih yang saya. Selanjutnya kita pilih di pojok kiri atas itu ada toko saya atau mulai jual. Kalau di tempat kalian nggak ada toko sayanya, berarti mulai jual sama aja. Oke, langsung aja kita klik. Nah, di sini langsung aja kita pilih yang tambah produk baru. Oke, selanjutnya kita pilih tambah foto. Kita pilih lagi yang galeri foto. Nah, oke, langsung aja kita pilih foto yang udah kita download dari Evermost tadi ya. Di sini sudah ada nih. Oke, kita pilih. Nah, selanjutnya kita pilih centang. Oke. Ya. Oke, sudah kayak gitu. Nah, selanjutnya kita isi nama produk, deskripsi produk sesuai dengan yang ada di Evermost tadi ya. Nah, dari deskripsi Evermost ini kita pilih aja yang salin deskripsi ya guys ya. Nah, kita balik lagi ke aplikasi Shopee ya. Nah, kita isi aja di sini deskripsi produknya. Oke, langsung aja kita tempel karena tadi kita udah salin. Nah, di sini nama produknya kita namain aja sesuai deskripsinya ya. Mukena, mukena jumbo 2-in-1 Aurora. Oke, kayak gitu ya guys ya. Best seller original gitu misalnya. Oke deh. Nah, kategorinya di sini kita pilih aja sesuai sama produk yang kita jual karena ini mukena. Jadi di sini pilihnya fashion muslim ya guys ya. Oke. Selanjutnya produk berbahaya tidak. Mereknya adalah Aurora. Itu kita cari. Oke, Aurora hijab. Selanjutnya kita pilih yang simpan. Nah, bahannya kita pilih sesuai seperti yang tadi ya. Ini bahannya di sini rayon dan silky. Oke, kita pilih rayon. Oke guys, kita pilih simpan. Dan juga negara asalnya kita pilih Indonesia. Harus cinta produk lokal dong ya. Produk lokal juga gak kalah kualitasnya, gak kalah oke ya. Dan usianya untuk dewasa. Selanjutnya motifnya bisa print atau batik ya. Kalau ini termasuk motifnya itu print ya guys ya. Oke, lanjut. Oke, variasi. Variasi ini kalian bisa isi dan bisa enggak juga ya. Misalkan ada beberapa warna atau beberapa ukuran, kalian bisa isi. Kalau enggak usah, lewatin aja, kosongin aja. Untuk harga,
Tadi kita udah atur ya harganya, yaitu Rp150.000 kayak gitu. Oke guys, nah tadi kan kita sudah dikasih rekomendasi untuk harga ya, jadi harganya gampang aja, kita nggak usah mikir lagi mau jualan berapa, tulis aja sesuai sama yang direkomendasiin harga konsumen. Selanjutnya stoknya kita pilih 20 biar aman gitu ya. Nah untuk ongkos kirimnya lihat lagi di sini nih guys. Oh, beratnya di sini 650 gram guys, sudah tertera. Jadi kita sesuaikan aja ya biar nggak ada miss di ongkos kirim. Oke, aku mau ganti di 650 gram nih. Oke, kita pilih yang simpan. Oke, untuk jasa kirimnya kalian bisa isi JNE, JNT, si cepat atau antar aja gitu ya, menyesuaikan dari Evermost-nya. Oke, kita pilih yang tampilkan. Oke, sudah berhasil ditampilkan guys. Nah seperti ini guys, sudah berhasil ditampilkan. Kita boleh share ya, kita bisa share di WhatsApp atau di sosial media biar cepat ya, biar cepat laku gitu ya, kita promoin di sosial media juga, di Facebook Marketplace misalnya kayak gitu, bahwa ini loh toko aku Shopee nih jualan ini gitu. Jangan lupa di love dan dinaikkan produk sekarang biar produknya itu tidak tenggelam di antara toko-toko senior yang lain, seperti itu. Nah selanjutnya kita akan memproses bagaimana jika produk kita di sosial media atau di marketplace ini laku nih, caranya gimana gitu ya. Ini contoh nih guys ya, jika produknya laku ya di marketplace Shopee barusan, langsung aja kita pilih yang atur pengiriman nih. Ada produk yang dikemas, oh berarti laku gitu ya produknya. Kita pilih atur pengiriman. Nah di sini kita pilih yang antar ke counter ya. Nah langsung kita pilih yang konfirmasi. Oke, kita sudah dapat ya. Jangan lupa disalin. Oke, lanjut kita pilih yang beli sekarang ya guys ya. Kita kembali ke Evermost untuk memproses transaksi tadi, karena di Shopee udah laku ya kan, kita harus order di Evermost ya. Selanjutnya kita pilih yang beli sekarang. Oke, silakan pilih alamat. Kita pilih yang tombol plus yang ada di pojok bawah ini ya kan. Nah kita pilih yang iya gitu. Nah selanjutnya kita isi alamat lengkapnya, calon pembeli kita ini siapa dan di mana rumahnya. Nih misalnya aku rumah Amoy gitu ya, pembeli aku. Nah nama penerimanya Amoy, nomor teleponnya kalian isi aja. Tuh, nah kabupaten kotanya kalian isi aja sesuai alamat pembeli kalian yang ada di Shopee ya guys ya. Alamat lengkapnya kalian isi di sini. Lanjut kalau udah kita pilih yang simpan ya. Oke kita pilih ya, benar. Pilih alamatnya, kita centang. Nah produk berhasil ditambahkan. Lihat keranjang. Oke ya, lihat. Kalau udah seperti ini kita sudah isi alamat sesuai dengan alamat pembeli kita yang ada di Shopee ya. Lanjut kita cek harganya. Nah di sini ada layanan pengiriman ya. Layanan pengiriman karena kita lakunya itu di marketplace lain, yaitu di Shopee, kita harus pilih yang isi kode booking atau resi otomatis ini ya. Kita klik aja yang biru-biru itu. Nah kita centang yang pesanan dari marketplace, kita aktifin ya. Nah lanjut kita masukin kodenya, kita tempel ya. Tadi kan kita sudah salin ya yang dari Shopee tadi resi otomatisnya. Nah lanjut kita tempel di sini. Oke lanjut kita centang ekspedisi sesuai dengan orderan yang ada di Shopee ya. Untuk amannya kalian aktifin aja JNE dan JNT ya yang di Shopee-nya, biar gampang nanti pilih market pilih jasa ekspedisi di Evermost-nya. Nah di sini karena aku tadi itu JNT, langsung aja kita pilih yang JNT, langsung kita pilih yang terapkan. Nah oke, di sini nanti sudah tidak membayar ongkir ya, karena kita pakai resi otomatis cashless gitu. Nah lanjut di sini kode promo ini untuk diskon atau potongan harga ya guys ya.
Kalian untuk pengguna baru bisa pakai kode ini aja, 1100. Oke, kita pilih yang gunakan. Oke, lanjut kita dapat potongan harga guys, banyak banget. Tuh, langsung bener kan kata aku. Untuk pengguna baru dapat voucher langsung 50.000 guys. Jadi yang tadi kita jualan mukena itu kan 150. Nah, kita dapat voucher itu 50.000. Jadi kita hanya bayar tagihan tuh 71.500. Masya Allah. Jadi benar-benar banyak banget ya untungnya. Hampir 100.000 loh. Wow. Jadi benar-benar vouchernya tuh secara langsung bisa kita rasain pada saat check out pertama kali. Wow. Langsung aja kita pilih pembayaran ya. Kita pilih yang bayar. Nah, terserah kita mau bayar pakai apa, bisa pakai GoPay, bisa bank transfer, bisa Indomaret, bisa Alfamart juga ya. Nah, di sini aku mau pakai bank transfer aja. Aku mau pakai BCA. Nah, ini diarahkan ke sini untuk ATM BCA atau klik BCA atau MBCA juga boleh. Langsung aja kita pilih yang Pay Now. Oke guys, nah ini dia, kita akan dapat virtual account number ya. Nanti kita transfer di nomor ini guys ya, atas nama Evermost kayak gitu. Langsung aja kita pilih yang please complete payment. Oke, langsung kita pilih yang daftar transaksi untuk ngecek transaksi kita. Oke, kita dikasih waktu sekitar 2 jam ya guys ya untuk payment. Nanti kalau sudah dibayar akan berubah di yang sudah dibayar ini, kalau sudah dikemas akan berubah di proses, dan kalau sudah diantar ke ekspedisi dikirim. Nah, nanti bagaimana orderan kita yang di Shopee? Otomatis akan berubah sendiri ya guys ya. Jadi yang di Shopee, karena kita sudah salin tadi resi otomatisnya, yang di Shopee sudah tidak diapa-apain lagi gitu. Otomatis nanti sudah berubah sendiri statusnya, dan nanti kalau barang sudah sampai akan masuk ke saldo penjual kita yang ada di Shopee. Langsung bisa kita cari cairin di rekening kita sejumlah 150.000. Masya Allah. Oke guys, sebelum berjualan kalian boleh samain alamat marketplace kalian dengan Evermost ya, yaitu Jalan Sampurna nomor 9 Sukajadi ya. Nanti bakalan aku taruh di description box aku. Nah, caranya kalian klik aja yang saya yang di pojok bawah kanan ini. Selanjutnya kalian pilih yang pengaturan akun, selanjutnya kalian pilih yang alamat saya, dan kalian bisa masukin alamatnya Evermost di sini, yaitu Jalan Sampurna nomor 9 Sukajadi Bandung ya guys ya. Nah, untuk info lebih lanjut jangan lupa kunjungi dan subscribe channel YouTube Evermost Official ya guys ya. Nah guys, kayak gitu tadi penjelasan dari aku mengenai Evermost. Pokoknya ini tuh aplikasi dropship yang recommended banget guys buat kalian yang mau dropship, yang mau jadi reseller, yang mau jualan lagi di marketplace lain tapi tanpa modal, dan kalian gak mau ribet dengan resi otomatis gitu kan. Ini recommend banget. Nanti link untuk download Evermostnya bakal aku taruh di description box aku ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyain aja di kolom komentar aku. Jangan lupa ya kalian follow IG aku @alfiasepti, follow TikTok aku juga @septialfia, dan follow produk kebanggaan aku yaitu SE Perfume. Kayak gitu aja guys, thanks banget for watching. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.